Hai, welcome back to my channel Ridho Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kembali gua akan unboxing satu paket dari gua. Dan ini dia, udah dateng. Mari kita unboxing. Tapi sebelumnya, jangan lupa dukung channel gua dengan cara subscribe. And thank you. Lanjut. Nah, ini dia paketnya. Langsung aja kita mau unboxing. Tapi sebelumnya seperti biasa kita pakai pisau dari Laila. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita mulai unboxing. Untuk paketannya aku suka nih, soalnya kayaknya bagus gitu, rapi dan sangat terjaga. Soalnya aku sering lihat di Instagram gitu ya, paketan itu dilempar-lempar gitu aja. Tapi semoga yang ini enggak ya. Nah, udah. Ini, oh dikasih plastik gitu ya. Ganti bubble wrap. Kantong kresek. Tapi nggak apa-apa, yang penting safety. Ayo, mana ya? Duh, susah amat. Satu lagi. Wah, ini sangat-sangat safety dan aku suka banget. Rapi, amanah, dan bertanggung jawab. Nah, ini dia, ada 4 kaset yang mau kita spill. Ayo. Nah, ini dia kasetnya. Ada Sulis, ada Ungu, 3Diva, Bedingfield. Sulis dengan albumnya Cinta Rasul, Sulis with Orchestra, Victoria Philharmonic Orchestra and Sydney Concert Orchestra, arranged by Dwiki Darmawan, yaitu salah satu arranger Indonesia yang terkenal ya. Kaset ini rilis tahun 2005. Dan kita lihat yuk. Di bagian depannya gambar Sulis lagi rekaman. Di bagian belakang ada judul-judul lagunya. Itu di bagian side A ada theme song Kuasa Ilahi, music Dwiki Darmawan, lirik Haidar Yahya, orkestrator Singgih Sanjaya. Terus ada Cinta Rasul, Rindu Bertemu, Keagungan Tuhan. Di side B ada theme song Suratan Takdir, music Dwiki Darmawan dan liriknya Haidar Yahya, juga orkestratornya Singgih Sanjaya. Terus yang kedua ada Ibu, terus Taubat, terus Sebuah Pengakuan. Nah, kita lihat kasetnya. Nah, ini kasetnya. Bagus ya bungkusannya. Di sini ada apa namanya, judul lagu. Terus ada Sulis, foto Sulis. Ini ada daftar lagunya. Terus ada kayak kata-kata gitu ya. Ini ada lirik-lirik lagu. Belakang juga foto Sulis lagi. Nah, ini ada kata-kata yang benar, yang benar-benar CR. Beli kaset, CD dan VCD asli ya kan. Kayak gitu. Nah, itu. Jadi segitu aja. Produsernya dari M-Record, executive producer Haidar Yahya. Ada websitenya juga, ada email juga. Nah, itu yang Sulis. Ini permintaan dari subscriber aku, salah satu subscriber aku yang suka dengan lagu-lagu religi Islam. Dan dia juga mengupload lagu-lagu religi Islam, salah satunya yang di album ini dan juga album Haddad Alwi di video gue yang sebelumnya. Nama channelnya kalian bisa follow dia di @fauzanarif.official. Jadi kalau kalian suka lagu-lagu religi Islam, langsung aja ke sana dan dengerin lagu-lagunya banyak banget. Dan ya kalau kalian suka, follow, subscribe dia. Oke. Dan semoga Mas Fauzan seneng dengan unboxing aku yang ini. Dan aku rasa ini lagunya bagus banget deh. Aku juga suka orkestra. That's very nice. Nanti aku coba abis video ini. Oke, next. Nah, ini ada Ungu dengan albumnya Melayang. Nah, album yang ini yang aku suka banget, nggak tahu ya, gara-gara lagunya ini kita lihat daftarnya di bagian belakang. Di side A ada Melayang, Seperti Yang Dulu, Demi Waktu, Berikan Aku Cinta, Berjanjilah, Dari Satu Hati. Di side B, Aku Bukan Pilihan Hatimu, Tak Perlu, Ungu, Tak Terulang, Tercipta Untukku, Ciuman Pertama, Sejauh Mungkin. Jadi aku suka album ini karena lagunya kebanyakan bagus. Terus gara-gara lagu Demi Waktu yang di lagu ketiga di side A itu killer banget. Dan wah, gak tahu lagi dah mau ngomong apa. Aku sangat-sangat jatuh cinta dengan lagu itu. Oke, kita lihat aja. Di bagian depan itu ada gambar kayak sayap pesawat ya. Dan ada Trinity, Optima Production, dan SCTV. Di bagian belakang ya daftar lagu. Oke, kita lihat. Ini kaset tapnya Musica Studio. Wow, bersih ya. Ini covernya. Covernya kayak gini. Oke, kita lihat dulu di samping sini. Ini ada daftar lagu, cover depan. Nah, di sini ada jabaran tentang Ungu dari personilnya dan lain-lain. Bagian belakang kata-kata ucapan terima kasih dari Ungu dan dari setiap personil. Dan juga ada alamat dari Trinity Optima Production yang memproduksi ini. Dan ada merchandise. Kalau kalian mau beli merchandise dari Ungu ada di sini. Dan ini di sini juga ada download gambar gitu ya. Dulu kalau di HP dulu ya. Tapi kalau mau juga bagus. Oh, ada Aneka Yes. Ya, dulu sangat-sangat viral Aneka Yes. Di daftar lagu juga ada ringtone. Kalau biasanya itu untuk kalau kita buat orang yang nunggu kita angkat telepon ya. Ada itu. Oke, di bagian dalam kita dikasih seluruh lirik lagu dari album ini. Dan kalian bisa nyanyi bareng dan tidak perlu searching lagi. Wuhui. Nah, ini ada foto dari setiap personel dari Ungu yang lagi benar-benar melayang. Foto zaman dulu banget. Tapi asik. Oke, itu yang Ungu. Ini album aku suka banget. Oke, next. Ini ada 3Diva. Ada 3 diva Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Krisdayanti, Ruth Sahanaya, dan Titi DJ. Dia menyanyikan lagu Semua Jadi Satu. Oh ya, maaf. 3 diva dengan judul album Semua Jadi Satu. Itu ada Krisdayanti, Ruth Sahanaya, dan Titi DJ. Di bagian belakang ada judul-judul lagu, daftar lagunya, yaitu di side A ada Semua Jadi Satu. Jadi ini yang nyanyiin 3 diva. Yang kedua ada Andaikan Kau Datang, Ruth Sahanaya. Yang ketiga Sang Dewi, Titi DJ. Yang keempat Yang Ku Mau, Krisdayanti. Yang kelima Meski Terasa Berat, Titi DJ. Di side B ada Pilihlah Aku, Acoustic First Version, Krisdayanti. Bicara Cinta, Ruth Sahanaya. Ku Ingin, Titi DJ. Maafkan Kepergianku, Ruth Sahanaya. Dan Mencintaimu, Krisdayanti. Itu lagu-lagunya the best of. Oke, kita periksa kasetnya. Ya, kayak gini. Tuh. Oh iya, tadi aku nggak bilang yang ungu ya, nanti aku bilang ya. Kalau untuk 3Diva, rilisnya tahun 2006 tuh sama dengan di kaset. Dan lagu andalannya adalah Semua Jadi Satu, yaitu ciptaan dari Dian Pur Pramana Putra dan Deddy Dukun. Kalian bisa dengar ini tuh. Itu diiringi dengan arranger orkestra dari Erwin Gutawa. Itu salah satu arranger Indonesia yang terkenal juga. Seperti yang tadi ya, ada Dwiki Darmawan. Yang lainnya ada Adi MS dan Andi Rianto. Yang aku tahu 4 itu, tapi yang lain nggak tahu juga. Di sini ada daftar lagu, cover depan. Ini liriknya yang lagu andalan, Semua Jadi Satu. Foto 3Diva. Dan lirik lagu dari lagu-lagu yang lain ada semua. Aku suka cover kertasnya, ini sangat-sangat solid. Oke, itu sangat bagus. I love that. 3Diva. And next ada Daniel Bedingfield dengan albumnya Gotta Get Thru This. Daftar-daftarnya ada di belakang, yaitu di side A ada Blown It Again, James Dean, I Wanna Know, Gotta Get Thru This, If You're Not The One, The Best One of Song of This Album. Sangat-sangat bagus banget, aku suka. If You're Not The One That I Love So Feel Glad. Aku lupa liriknya. Today, kayak gitulah. Terus He don't love you like I love you. I can't reach you Friday. Terus di side B-nya ada Honest Questions, Girlfriend, Without the Girl, Never Gonna Leave Your Side, Inflate My Ego, Gotta Get Through This, Acoustic Version. Oke, kita lihat kasetnya. Nah, ini dia kasetnya. Ada juga daftarnya di situ, Universal Music Indonesia. Ini keluar dirilis tanggal 26 Agustus 2022. Penyanyinya Daniel Bedingfield ini berasal dari Selandia Baru. Oke. Dan album ini terjual sebanyak 1,63 juta kopi di seluruh dunia. Wow. Dan ini diproduksi oleh Polydor Record. Ada namanya Polydor Record. Ini. Tuh di sini. Kelihatan nggak sih? Oke, di sini ada daftar lagu, cover depan, dan seluruh lirik lagu di album ini. Cuman yang aku nggak suka aja kontras antara lirik dengan cover ya. Jadi kalian harus ekstra melihatnya. Tuh fotonya bagus ya tuh. Gak ada masalah kalau untuk fotonya. Nah, di sini bagus. Kontras yang di sini yang kurang bagus kali ya. Harusnya warna dari liriknya enggak itu. Nah, itu semuanya Daniel Bedingfield. masukin lagi. That's so cool, I love this. Akhirnya aku punya. Oh ya, untuk Ungu, aku tadi belum bilang ya. Ungu itu dirilis tanggal 2 Desember 2005. Lagu utamanya yaitu ada Demi Waktu, tercipta untukku seperti yang dulu, aku bukan pilihan hatimu, dan Ciuman Pertama. Demi Waktu membuat Ungu ini dikenal oleh masyarakat Indonesia dan lainnya. Gara-gara lagu itu, Demi Waktu. Dan aku juga suka. I love that song. Oke, sekian, ayo kita next. Nah, inilah 4 album kaset Tita, kaset tape yang aku beli. Sebenarnya ini ada yang request, terus aku ketemu yang ini juga. Album-album yang aku suka, ada Ungu, ada 3Diva, dan Daniel Bedingfield, akhirnya aku punya. Wow, itu bagus semua. Dan semoga Mas Fauzan Arif suka dengan ini. Dia request ini dan aku cari langsung. Ya, butuh beberapa hari sih dari membeli, memesan, membeli, datang ke tempat kita. Dan aku beli ini semua di Shopee. Di nama tokonya adalah Lapak X Heras, yaitu di kota Bekasi. Oke. Nah, jadi buat kalian yang nunggu-nunggu apa? Berbuka atau ya menunggu berbuka lah gitu. Lagi puasa-puasa sekarang, semoga kalian semangat puasanya. Ini udah tinggal beberapa hari lagi menuju Idul Fitri. Ya, kalian bisa hidupin lagu-lagu kayak Sulis, Hadat Alwi, Maher Zain, Sami Yusuf, apalagi ya, Ungu yang religi juga, Raja yang religi, ada Gigi yang religi, Bimbo, apalagi ya, Debu, pokoknya banyak deh. Ya kayak gitu. Jadi dinikmatin juga sambil ibadah. Soalnya 10 hari terakhir Ramadan, katanya kita akan dapat pahala yang lebih banyak lagi. Dan kita insya Allah bisa ketemu dengan malam Lailatul Qadar, katanya. Oke. Dan inilah kasetnya. Nanti aku lupa juga ini harganya berapa satu-satunya. Nanti aku tulis di sini. Nah, jadi kalian gak penasaran dan kalian cek ini di Shopee, nama tokonya Lapak X Heras gitu, dari kota Bekasi. Dan semoga kalian enjoy. Terima kasih banyak kalian udah nonton sampai detik ini. Aku sangat worth it kepada kalian semua. Itu sangat berarti, dan jangan lupa selalu dukung channel gua dengan cara subscribe, like, share, komen, dan pencet belnya agar kita selalu terkoneksi. Oke? Dan see you in my next video. So, ciao. Dadah. Ketambah lagi. Thank you, dadah.